tadi ada sedikit insiden gitu. Sebenarnya kan kita ini sudah istilahnya wanti-wanti lah, wanti-wanti kepada penjaga di sana. Ayo kita sama-sama jaga, kan ini aset bersama, juga aset bangsa yang harus memang dipelihara gitu. Tapi nyatanya tadi mereka sekitar 50 orang memaksa untuk mengunci lagi semuanya. Sedangkan yang bertahan hanya Mas Yudis dengan beberapa di dalam kita. Tentu kalau melawan 50 orang, bahkan ada oknum aparat di situ dengan mengeluarkan pistol, ditodong-todongkan, ya tentu takut. Makanya ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini. Itu sudah 5 tahun di sini, tidak pernah dipindah. Kemudian yang dua, mohon maaf, ya berhubungan kemudian sama Bandungnya Sinuun. Kemudian kawin, yang satu juga begitu. Karena saya bersurat berkali-kali ke Propam,